Dari tingkat nasional, kita kenal bersama beberapa siswa, ada yang menjadi siswa ataupun anak daerah yang mewakili Kabupaten Tasikmalaya ke tingkat provinsi, ke tingkat nasional ada 2 orang, putra dan putri, dan sangat membanggakan sekali Ananda, kita berhasil menjadi seorang Moja SM Moja Kabupaten Tasikmalaya. Ini merupakan suatu prestasi yang perlu dibanggakan oleh kita semua, walaupun telah menjadi alumni tapi tetap nesatma terbawa, karena disinilah awal dalam mungkin suatu prestasi di masa yang akan datang. Di SMP mungkin hanya sebatas di kecamatan saja kita melanglang, tapi nanti di SMA mudah-mudahan kalian semuanya ada yang mewakili ke tingkat minimal kabupaten, provinsi ataupun ke tingkat nasional. Kalian semua yakin dengan sedikitnya peserta itu merupakan salah satu kesempatan yang luas untuk kalian, untuk melebarkan sayap kalian, untuk menggapai cita-cita kalian. Tidak berhenti di SMP saja, tapi terus ditingkatkan di tingkat yang lebih tinggi. Kita tidak berhenti di tingkat kabupaten saja. Paskibra terus melaju ke tingkat nasional. Tidak seperti ekstra yang lain, ya. Tidak berkelanjutan, tidak adanya jenjang. Tapi Paskibra, walaupun kalian sudah dari SMA, tetap Paskibra akan dibutuhkan dan merupakan suatu kebanggaan. Tidak akan berjalan suatu perayaan Hari Besar Nasional tanpa adanya Paskibra. Ini merupakan suatu keinginan, cita-cita orang tua kalian, kalian sendiri, kalian menjadi perwakilan tingkat provinsi. Yang pertama bangga adalah orang tua kalian, yang selanjutnya adalah keluarga besar SMP 1 Manojaya. Bangga ya dengan prestasi. Sekolah tidak menginginkan timbal balik kalian kepada sekolah, tapi yang diinginkan pihak sekolah adalah kemajuan kalian, prestasi kalian yang lebih tinggi, lebih maju. Dan mudah-mudahan dengan adanya Paskibra ini kalian lebih dewasa lagi, ya. Tidak tergantung pada orang lain, tidak selalu memecahkan masalah dengan mudah, tapi kalian pecahkan masalah dengan tenang, dengan sikap, ya. Karena kedisiplinan Paskibra beda dengan kedisiplinan yang lain. Paskibra membutuhkan kedisiplinan, ketenangan, kecermatan, ketekunan, ya, ketepatan, ya. Salah sedikit dalam Paskibra akan patah nantinya. Dalam seleksi tidak hanya bentuk tubuh saja, tapi otak kalian, pikiran kalian, fisik kalian sangat menentukan di dalam Paskibra ini. Jadi dengan kalian berkabung di dalam Paskibra ini akan melatih kalian di dalam pemikiran kalian, kedisiplinan kalian, kepemimpinan kalian akan terlihat jelas dibandingkan ekstra-ekstra yang lain, ya. Selagi selamat untuk kalian semuanya, galilah pengalaman, galilah ilmu, jangan putus asa, siap menghadapi tantangan, siap melebarkan sayap kalian, siap menjadi siswa yang berprestasi, dan siap menjadi kebanggaan orang tua kalian dan sekolah bangga seandainya kalian berprestasi
di masa yang akan datang. Bagi Bapak Ustaz Selamat, semoga apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan, semuanya terkabul dan menjadi orang yang soleh-solehah, menjadi orang yang bijak dan bertanggung jawab di setiap kegiatan dan siap bertanggung jawab apabila kalian melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Selagi waktu selamat, semoga dalam kegiatan ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan ketenangan, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan dari awal sampai akhir kalian bisa ikuti dengan sebaik-baiknya. Berdukuran Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bangku kelas 12 PKJ 2 dan saya alumni SMP Negeri 1 Manajaya tahun 2017 angkatan Ahomis 5. Terus saya di Paskibra di sini di SMP Manajaya jabatan sebagai staf inti sekretaris 2. Ya, silakan. Siap cepat Mega Putri yang jadi Desa Cici yang ingin bertanya. Motivasi Bapak pasti berarti SMP. Untuk motivasi masuk Paskibra. Motivasi masuk Paskibra awalnya Kakak pas masuk SMP akan bertanya kepada yang Kakak tanya apa sih yang harus pertama dilakukan masuk SMP? Ada apa sih? Pertama ada ekskul Paskibra, tapi akan terus cita-citanya dari dulu pengen jadi trainee dan akan bertanya kepada mereka kami. Katanya di SMP itu ada ekskul yang namanya Paskibra. Bukan Paskibra itu bukan TNI, walaupun Paskibra itu bukan TNI. Dan tetapi kata saya, Paskibra itu hampir, bukan hampir ya, kayak dasarnya untuk menjadi TNI. Jadi semua kita sudah diajarkan dari Paskibra, mulai dari sikap sama semuanya diajarkan atau apapun itu hampir dasarnya dari TNI itu motivasi awalnya. Jadi kayak ada bantuan catatan untuk menulis cita-cita. Ada yang mau ditanyain lagi? Ingin memperkenalkan diri, nama MP Amri Patria, sekarang Satuan SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Dulu sama, angkatan sama Kang Fajar, angkatan tahun 2017, angkatan Trisakti yang kelima, Trisakti Al-Hafiz. Dulu zaman di Paskibra saya menjabat sebagai wakil koordinator. Terima kasih, ada yang mau ditanyakan? Ya. Siap siapa Mega Putri yang jadi dan mata yang saya ingin bertanya. Silakan. Pengen ya, pengen doang. Saya nggak tahu dalamnya Paskibra kayak gimana. Saya tahunya cuma Paskibra itu baris berbaris. Dan emang di Paskibra dia ada baris berbaris. Tapi lebih dari itu Paskibra mengajarkan bagaimana tata krama kita kepada orang lain, bahkan kepada orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Seperti contohnya kita memanggil yang lebih tua dengan panggilan Kang atau Teh. Itu sebuah bentuk dari kesopanan dan beberapa etika seperti contohnya kalau lagi makan gak boleh diambil kan. Nah, itu salah satu contoh pelajaran lain di luar pembahasan sejarah. Jadi mulai dari situ saya memiliki niat untuk terus berada di Paskibra karena Paskibra gak cuma tentang bangsa berbaris. Ada yang mau ditanyakan lagi?
yang ini. Siap, Pak Star. Jalan dari kelas 8 K ini pertanyaan. Silakan. Lokaliku angkatan ZT ketika mau melaksanakan program kerja. Lokalikunya sih yang jelas aku selalu pilih anggota ya, karena anggota itu banyak, jadi nungguin satu persatu itu pasti lama dan kebanyakan ngaret, dan yang namanya ngaret itu susah buat diubah, itu aja sih. Sudah mudah lagi pasti ngaret marah itu aja sih biasanya, ya kan? Silahkan. Nah untuk itu saya tidak melanjutkan paskibra, alasannya adalah karena saya ya SMA fokus untuk memfokuskan diri untuk meraih cita-cita, karena emang paskibra itu bukan cita-cita saya seperti Kang Fajar yang cita-citanya mau jadi. Saya di SMA memfokuskan diri ke English School karena dulu cita-cita saya ingin kuliah di jurusan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Widi Aulia Nisani. Satuan saya sekarang di SMA Negeri 1 Manggarai. Ada yang ingin ditanyakan? Jabatan dulu Bendahara 1. Ada yang ingin ditanyakan lagi enggak? Betul. Ya. Prestasi yang pernah diraih saat jadi anggota paskibra di di Kecamatan Manajaya, soalnya untuk kan di SMA ada seleksi untuk di Jawa Barat sama di Kabupaten, tapi sayangnya tapi nggak masuk, nggak ya, terpilih. Ada lagi nggak? Terakhir. Udah? Makasih ya. Lanjut ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Akang Satria Sandi. Sekarang sekolah di SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Jabatan waktu paskibra di SMP. Seksi buku ucap, buku coklat, dan seksi lapangan. Saya ingin ditanyakan. Kang. Ya. Ya, Paswar, Kang Warna Jansa di kelas 8C. Cita-cita dan apakah Akang sampai sekarang masih melanjutkan paskibra paskibra? Untuk cita-cita, sebenarnya cita-cita Akang masih banyak. Banyak yang ingin digapai lah. Jadi kalau sekarang di SMA kebetulan Akang masuk paskibra. Dan kebetulan pas berapa kota, pengibar di kota Asik Malaya. Ya, pas berapa. Ada yang ingin bertanya lagi? Cok! Ya. Ya, pas bar, kalau jadami dari kelas 8 kau izin bertanya. Karena kau sebagai seksi lapangan. Nah, pasti di seksi lapangan saya kan pernah ngajar capas. Pasti ada capas anu ngebuat pas bar maksal misalnya teh susah diatur gitu, kan cara Akang menanggapi capas itu kumaha? Untuk capas yang sulit diatur itu memang hal yang lumrah lah di lapangan ya. Sebagai di lapangan cukup memantau saja. Jadi kalau seperti capas yang nakal seperti itu cukup
beri peringatan pertama, yang kedua lalu terserah pasbarnya sih, kalau mau dihukum hukum, tapi jangan terlalu keras, secukupnya saja sesuai kesalahan. Yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Baju putih. Apakah apa mempunyai hal terburuk selama menjadi capas? Hal terburuk? Capas? Selama menjadi capas? Aduh, menjadi capas mah enggak buruk ya? Apakah hal yang paling bagus pas kibra menurut akan? Masalahnya mending jadi capas dibandingkan jadi paspar. Nah, malah lebih capek jadi kayak mistik seperti ini, malah capek jadi panitia. Ya lebih capek jadi panitia. Panitia itu capek ngurus-ngurus acara. Jadi kalian hargai panitia ya yang ngurus acara. Tinggal ikuti. Siap terpasti dari kelas 7B ingin bertanya. Silakan. Motivasi Abang selama masuk paskibra sebenarnya dulu bukan ikut-ikut juga sih, tapi karena bawaan kakak kelas keluarkan. Ada kakak kelas Abang yang ngajak ke paskibra, terus Abang coba-coba, ternyata di paskibra rame dan seru, jadi akan bertahan malah SMA ikut lagi paskibra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Kak Gia. Ada yang ingin ditanyakan? Motivasi di SMP ada satu orang banyak kan. Motivasi pertama kan, emang udah bagus ya. Emang kan masuk di SMP itu udah sengaja. Pokoknya akan ikut satu cewek, tapi ujung-ujungnya itu malah jatuh cinta sama pas kita itu. Jadi ya emang nggak sengaja gitu, sampai ya di SMA akan aktif di kepengurusan paskibra juga di kabupaten akan aktif. Jadi yang terus kalian masuk dan kerja untuk SMA akan yang terus sama dengan kalian lagi. Oke, ada lagi ya? Siap. Ya, semuanya udah terhapus buat TNI. Itu udah berhasil. Soalnya, yang pertama, akan mau menikmati itu sama keluarga. Soalnya, akan udah pikir bentar lagi kiamat gitu. Jadi, akan itu mau menikmatin sama keluarga gitu. Udah ada pekerjaan, punya uang, punya rumah, nikah, punya anak, maka dia udah punya uang. Tapi yang kedua, setelah itu akan bisa loh, pasti kan kuliah pasti menjurus ke pekerjaan ya, bisa loh jadi perawat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Kang Moko Jani Sabana. Di paskibra dulu SMP, akan jabatannya sebagai koordinator bintang.
SMP. Sebenarnya akan waktu dulu pertama kali kenal Paskibra ya. Langsung saja ya jawab ya. Cepat. Pertama kali masuk pertama kali lihat Paskibra itu kesannya itu bagus lah. Dibawa terus akan sendiri ditambah lagi akan lah orang-orang Paskibra mah si mana besar. Ya, jadi aura-auranya besar. Pas akan lihat demo ya waktu pertama kali masuk SMP dan demo, wah cantik-cantik, ganteng-ganteng, kakak pas akan sebenarnya waktu masih awalnya dari sana, tapi setelah masuk emang motivasi muncul motivasi yang baru. Apa yang banyak berkesan lah, banyak ilmu yang di apa yang dapat juga dapat etika pelajaran seperti itu. Sudah ada yang ingin lagi kok ya silakan. Alhamdulillah akan mengikuti pembukaan di Alun-Alun Jaya ini ya, di SMA masih melanjutkan ekstra paskibra. Sebenarnya pertanyaan itu sangat ini ya. Bingung-bingungkan jawabnya. Jadi enggak apa-apa jawabannya. Jujur saja ketika akan masuk ke SMA, akan tidak masuk lagi paskibra. Kenapa asalnya? Yang pertama ketika apa ya, ketika SMP dan SMA itu berbeda apa si mana beda lah, kalau ya auranya beda. Akang itu terlalu nyaman dengan posisi di mana teman-teman akang ini jadi satu baja sama mereka, itu menurut akang sudah cukup berkesan dan mungkin pengalaman itu ya tidak bisa dilupakan, sehingga ketika akang mau SMA gitu, otomatis kan dengan masukan baru dan orang yang baru. Nah, SMA akan apa ya? Si mana beda lah? Bukan si masih namanya, si mana ya? Perasaan makanya beda. Jadi cukup sajalah di SMP. Tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan hasil apa ya, fragmentasi kapoidan. Aduh, bentar. Ada kimia ya? Kebahannya kapoidan. Nama akan mau poidan yang mana? Cuma beda poidan dan poidannya aja. Akan alhamdulillah di SMP menjabat sebagai koordinator berat angkatan kelima. Alhamdulillah. Terus apa ya? Udah mungkin pernah cukup untuk rumahnya di Cilangkap. ada yang di Cilangkap kan di sini? Ada. Oh, semuanya tetangga. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Siap-siap pas kamu mulai dari pas ini ya,
untuk motivasinya. Mungkin habis sama yang dengan Kang Fauzan. Untuk yang pertama kali gitu ya, Kang melihat di paskibra itu, yang pertama itu keren lah gitu. Jadi lihat dari awalnya aku di demonstrasi gitu ya. Jadi di demonstrasi itu kayak terlihat kedisiplinannya, kemudian kerapihannya gitu ya. Berarti dalam artian mereka itu bekerja keras dan berlatih gitu. Kemudian ketika Kang sudah menjadi paskibra gitu ya, banyak sekali motivasi yang aku dapatkan di sana gitu. Banyak sekali pembelajaran yang tidak kalian dapatkan dari sekolah biasa. Kalau di sana kan kalian cuma belajar belajar IPA tuh, belajar matematika, belajar apa. Itu mah kan lebih ke akademiknya. Ternyata di organisasi, terutama di paskibra, banyak sekali pelajaran yang tidak didapatkan di sekolah. Yang pertama, akan jadi mulai terbuka gitu ya, untuk show up, bisa public speaking di depan misalkan. Kemudian akan percaya, kepercayaan diri akan juga tumbuh di paskibra. Dan itu, hal itu memang sangat menunjang pendidikan juga gitu. Ketika misalkan adik-adik misalkan di sini belajar gitu ya, bertanya, ada yang dulu bertanya bagaimana, apa ini, ketika adik-adik tidak bisa menjelaskan, tidak bisa public speaking dengan jelas gitu ya, pasti pembelajaran juga akan terhambat. Nah, akan juga dari sana, oh ternyata ada perubahan ya, kita seperti adik-adik yang disuruh bertanya gitu, kemudian bertanya. Nah, itu adalah salah satu contoh pembelajaran yang adik-adik tidak sadar bahwa adik-adik itu sudah belajar bagaimana adik-adik untuk berubah, untuk memiliki kualitas berbicara yang lebih baik gitu. Salah satunya itu. Kemudian disiplinnya juga sangat terjaga di paskibra. Kalian kan terutama kedisiplinan pendekatan keagamaan juga sama gitu. Seperti salah satunya kalian diajarkan untuk tidak ngambek kan ya, diajarkan itu salah satunya. Banyak sih sebenarnya motivasi di paskibra. Kemudian Akang sekarang di SMK tidak diajarkan ke paskibra. Habis sama dengan Kang Fauzan alasannya. Memang yang pertamanya memang Akang teh mau fokus dulu di pelajaran atau gimana gitu ya. Ada alasan yang memang benar-benar mendesak. Tapi ketika Akang di SMA dan Akang gak di paskibra lagi, benar-benar kehilangan kepercayaan diri Akang. Dalam artian Akang susah berbicara di depan, Akang gimana ya, jadi orangnya terdiam gitu. Sedangkan kan kalau misalkan kita belajar, kalau misalkan diam gitu, tidak mungkin kita dapat berhasil apabila kita misalkan ada yang mau bertanya, guru bertanya kepada kita apakah ada yang mau ditanyakan, kemudian kita gak mau untuk show up gitu. Sehingga kita gak berhasil, padahal kita gak tahu, tapi kita gak bertanya hal itu gitu. Nah, seperti itu. Sebenarnya akan di paskibra itu kepercayaan diri sih yang pertama. Desa bahagia, kalian benar-benar berbahagia, benar-benar kudu kebersamaan anak dapatnya, kalian kudu bersama kemana-mana, kudu sasarana kalian sendiri. Hey.
kostum. Pakai perasaan. Thank you.
gedung kalian. Silakan semua kalau punya kalian ini untuk